أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur, makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Dah tahu bagi bapak ibu gimana? 1 jam ya bolehlah 1 jam dah apa-apa. Ya tergantung lancar lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji. Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya, tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir, fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang bapak ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alaih wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, sudah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah maha kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, pagi, besok, terus, minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Jadi bapak ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini empat hal bapak ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjanya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah.
Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali, walaupun baca surah pendek tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih menajak kawannya sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca 1/3 Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca, sebentar lagi muazzan. Bacalah qul huwallahu ahad, salat malam dan qul huwallahu ahad. Allah maha adil dan Allah maha kasih sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sambil Allah bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya bna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak peduli, kata Allah, aku tidak akan peduli mengampuni segala-galanya. Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu, yang sepenuh dosa bumi. Cuba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dengan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia terhadap ilmu 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama, dia tahu dirinya belum tahu. Yang kedua, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Keempat, kira-kira apa? Dia tahu, tidak tahu. Itulah قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah tahu, apakah sama orang yang tahu sama yang tidak tahu? Berarti yang tahu 2 golongan, yang tidak tahu juga. Yang tahu dirinya tidak tahu, ada yang tahu dirinya sudah tahu. Ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu dirinya tahu. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini diberikan oleh Allah kecerdasan fikiran, bisa memahami ayat ini. Menurut saya, kalau kita benar-benar mau memperbaiki kehidupan kita dan juga mau memperbaiki negeri kita, kuncinya salat malam.